Beberapa waktu terakhir, presenter Raffi Ahmad tengah diterpa gosip dekat dengan model sekaligus selebgram Nita Gunawan. Isu itu semakin dicurigai benar adanya lantaran istri dari Raffi, Nagita Slavina, sempat mematikan video call dari Nita Gunawan saat sebuah program acara sedang berlangsung. Setelah sempat memberikan berbagai penjelasan, Raffi dan Gigi kini kembali angkat suara. Pernyataan Raffi pun terungkap ketika mengobrol dengan Aurel Hermansyah yang heran akan kedekatan Raffi dengan Nita Gunawan. Aurel pun menyensor nama Nita Gunawan dengan inisial A. Dikutip dari YouTube AHA pada Sabtu 16 April, Nagita yang hadir bersamaan juga sempat meminta penegasan apa yang sebenarnya terjadi antara Raffi dan Nita. Perkenalan Raffi dengan Nita berawal dari sebuah program acara. Raffi yang membuka Beats Club di Bali meminta rekan-rekannya yang mendirikan Beats Club untuk mengundang sejumlah artis karena dia tidak bisa hadir. Nagita pun sempat bertanya apakah Nita Gunawan yang menunggu dirinya hanya merupakan spekulasi dari orang-orang, dan Raffi pun lantas membenarkan bahwa itu adalah spekulasi dan mengaku Nita Gunawan bukanlah tipe wanita yang dia inginkan. Sedangkan perihal mematikan video call setelah ditanya Aurel, Raffi buru-buru bilang Nagita hanya bermain karena sedang live di TV. Nagita juga mengaku demikian. Raffi pun berujar bahwa sang istri tidak pernah cemburu berkat nasihatnya selama ini. Ia mengaku sekarang hanya ingin menjadi manusia yang lebih baik termasuk dengan pasangan. Sebab Raffi tersadar hidup hanya sementara saja. Jadi gini, jadi Nita Gunawan kan teman aku. Terus gimana tuh? Terus? Nah, kayaknya Teh Gigi lebih tahu. Coba Teh Gigi. Ntar lu kak, sih, apa? Soalnya nggak pernah nanya, coba boleh tanya deh. Enggak. Oh, ini pertama kali nih. Ini temannya atau teman Kak Gigi? Teman aku. Jadi waktu itu kan aku satu acara. Acara Pokebot di kafe di Trans 7 dia. Itu jadi kayak cewek-cewek misalnya. Nah, aku punya kafe, dia yang jagain kafenya gitu. Oh, model. Oh, iya, iya. Aku kan kemarin buka Mari Beach Club. Di Bali. Waktu itu pas dia jaga juga. Nah, pas bukan. Pas openingnya, aku kan enggak datang. Cuman aku kan minta tolong sama partner-partner aku tuh. Aku minta tolong buat beberapa teman artis yang memang mau datang, ya datang aja, tolong promoin. Ya ngepromoin lah. Hey, ayo dong datang ke sini gitu-gitu. Nah, orang-orang tuh berpikirnya si Nita Gunawan nih di Mari Beach Club di tempat kok seolah-olah nungguin si Raffi ya gitu-gitu. Padahal itu spekulasi orang aja. Spekulasi.